Dah broadcast tak? Okay, kita ada kesilapan teknikal. Nampaknya tim Brokomotif telah tinggal 2 orang saja. Mereka telah dihukum. Nampaknya tim EWG mendapatkan total mereka yang pertama. Tengok di mana beza gol adalah 4K gol beza di antara kedua-dua tim. Nampaknya fitting time telah disiapkan oleh Kajar. Okey, fitting time sememangnya berguna untuk Kajar. Nampaknya EWG akan melakukan invasi buff lagi. Dan oh, nampaknya tim EWG telah menghukum sebanyak grok di dive tower. Nampaknya tidak dapat, tidak dapat untuk menggunakan power of natural. Dan Lancelot mendapat kill kepada Lolita. Tengok damage output yang telah dikeluarkan oleh Lancelot, sangat-sangat besar dia di situ. Granger tidak balik lagi. Oh, power of nature telah dilepaskan, menghasilkan damage output yang sangat tinggi juga. So nampaknya oh, Masha memasuk ke base diorang dan memukul, menghukum semuanya, mendapatkan turret mereka yang kelima. Oh, tidak dapat. Nampaknya terlebih over push nampaknya. So nampaknya tim EWG sangat-sangat agresif, tidak membedakan tim Brokomotif untuk farm langsung ya. Okay, mari kita tengok item apa yang telah disiapkan. Okay, Kajar dengan fitting time, Lolita dengan hanya siap Latina Shield. So Masha telah hidup. Nampaknya tim EWG sememangnya, oh, Lancelot telah dihukum di situ, di mana dia initiate tanpa ada sesiapa. Dan nampaknya mereka akan cuba war di sini. Damage yang dikeluarkan, damage output yang dikeluarkan. Okay, nampaknya block tidak berjaya untuk block. Guinevere datang untuk membantu. Nampaknya mereka retreat sebentar kerana tim Brokomotif, semua tim datang untuk membantu. Lancelot nampaknya tim EWG tidak mempunyai cukup ahli ya, kerana Lancelot telah terciduk. Mereka EWG sekali lagi menginvasi buff tim Brokomotif. So memang sememangnya Guinevere tidak dapat buff langsung, diambil saja oleh tim EWG. Nampaknya damage tidak sakit. Lancelot membuka dan mendapatkan double kill di situ, mencedokkan Lolita dan juga Guinevere dan juga Kajar. So turtle pun telah diambil oleh 1-1. Nampaknya oh, 1-1 tengok di situ, sangat-sangat lincah ya dia punya passive dia. Dia bergerak ke sana sini. Nampaknya tim EWG crit diorang tidak sampai lagi. So mereka tidak boleh membuat push lane lah di situ. Nampaknya tim Brokomotif 4-4 berada di mid lane. Mereka cuba untuk clear crit di bottom lane diorang. Oh, nampaknya kita ada game pause di sini. Kan ada masalah lagging ke apa ke. So untuk pengetahuan anda semua, tim hanya boleh 2 kali pause saja. Kita mengikut prosedur-prosedur daripada tim, daripada event yang global lah. Macam M1 punya prosedur, MPL punya prosedur. Kita orang tak ikut cara kita sendiri, kita ikut yang memang protokol dia lah. So yang ni merupakan lower bracket je, bukan upper bracket. So pada pukul 1 kita akan berhenti sekejap rehat untuk makan, minum, solat zuhur lah. So mungkin petang nanti kita akan pergi ke tim kumpulan upper bracket pula. So korang yang berada di Kuantan ni, yang berada berdekatan dengan Dewan Kompleks Belia dan Sukan,
Korang boleh lah datang nak tengok. Tukar ada pass juga. Kalau pass siap awal, korang boleh lah nak main siap-siap. Bayar lah. Okay, nampaknya match telah di-resume balik. So, Wan-Wan bersorangan tidak melakukan initiation kerana tidak ada siapa-siapa. Oh, Grok melakukan initiation di situ. Mencari. Nampaknya dia patah balik. Menyorok di situ ya. Nampaknya Masha sememangnya akan melakukan split push lah. Memangnya Masha adalah hero split push yang sangat-sangat baik. Nampaknya Grok tidak ada siapa membantunya di situ. Grok melarikan diri menggunakan wild charge dia. Bazia datang melanggar Lolita. So, nampaknya Bazia tidak ada siapa follow up. Lolita membuka ultinya. Nampaknya Lancelot mencari Granger di situ. Tidak kena. Oh, nampaknya Lancelot telah terciduk di situ kerana salah formasi ya. Salah miscommunication. Nampaknya di mana mereka melakukan kesilapan, dua orang daripada tim mereka telah pun terciduk. Ini memberi membuka peluang bagi tim Lokomotif untuk farming balik, untuk mendapatkan kembali perbezaan, merapatkan perbezaan gol di situ ya. So, Masha sekali lagi tidak join war, tetapi Masha hanya push lane sahaja. Sememangnya Masha, sememangnya hero ini memang hero yang split push lah. Tidak join war sangat. So, Xbox di atas melakukan split push juga. Dan Immortality telah disiapkan oleh Grok. So, Bazia di di bush tengah seorang saja. Nampaknya Guinevere melompat tidak kena. Dan Divine Judgment dibuka kepada Wan-Wan. Tidak dapat. Wan-Wan nyawa sikit di situ. Membuka ultinya, menembak, mendapatkan double kill di situ. Mungkinkah mendapat triple kill? Oh, mendapat triple kill. Maniac tidak dapat Ganger di situ. Nampaknya oh, Masha membuat speed push. Tak ada siapa yang mengacau dia. Dan kemenangan dimenangi oleh EWG. EWG menang. So, nampaknya di sini mereka sangat, EWG membuat strategik di mana mereka akan mengalih konsentrasi mereka kepada war dan membiarkan Masha push lane bersahaja. So, ini okay. Kita tengok 1-1 dengan 10-4-6. Masha walaupun dia silver, tapi dia melakukan tugas yang bagus. Dia just push lane saja, tidak masuk war apa-apa. Dia mengelakkan war. Kita tengok di sini, nampaknya strategi tim EWG lebih baik pada tim Lokomotif lah. So, tahulah Lokomotif ada perempuan kot. Mungkin ada kesalahfahaman, kita tidak tahu. So, kita akan kita akan ke game yang seterusnya. Game kedua. Okey, untuk pengetahuan anda, tim EWG tadi ya. Tim EWG yang menang. Okey. Alhamdulillah. Hey, kepada kepada viewers, jangan lupa untuk like, komen dan share ya live ini. Dan jangan lupa pula untuk like page kami yang page kami Esports Malaysia Pahang. Jangan lupa like dan turn on the notification untuk further update daripada page kita orang lah. Kalau kita ada buat event lagi ke, insyaAllah kita akan post untuk mencari atlet-atlet yang baru ataupun untuk membuka mencari player-player untuk mewakili Malaysia, untuk mewakili Pahang. So, kita pergi ke drafting kita yang kedua, di mana tim Lokomotif di biru dan tim EWG di tim merah. So, anda nampak tadi kan, sememangnya 1-1
agak licik juga di mana permainannya. Setiap kali dia casting sikit, dia akan melompat ke kiri dan ke kanan. Lebih kurang macam Haris lah. Okay, Link di band di situ, so memangnya Link hero yang sangat-sangat lincah, boleh buat split push dan mempunyai damage yang tinggi, damage output yang tinggi. Sekali cocok, terus out. So, kedua, band team EWG, band Grok di situ ya. Wow. Sedangkan diorang pun guna Grok, tapi diorang band Grok. Diorang banyak band hero yang diorang main pada first match lah. Okay, Masha di band di situ. Kita tengok tadi, Masha di band oleh team Lokomotif kerana Masha tadi merupakan penggerak pada team. Dia push solo lane dan mendapatkan kemenangan. Sebenarnya team Lokomotif tidak map awareness dia, kalau tidak alert pada map. Tidak melockkan Masha tu. Masha tu tadi kita tengok memang tak rehat, asyik bergerak je. So Gushen di band dan wow, team Lokomotif menunjukkan Rafaela di sini. Wow, meta support heal, dan Kufra telah dipilih oleh team Lokomotif. Wow, mungkin kita akan tengok gameplay Chow. Oh tidak, Cloud di sini. Kebanyakan mereka match sebelum ni pun tidak ada yang bermain Chow ya. Sememangnya Chow adalah hero yang sangat-sangat, apa orang kata, power lah. Siapa yang pakai dia, nana lagi kalau buat damage. Chow Assassin. Sememangnya Chow Assassin adalah build yang paling hot sekarang ini di mana-mana tier. So, Hylos telah dipilih oleh tim EW, begitu juga dengan Esmeralda. Ya, nampaknya mungkin kita akan tengok ada gameplay Falling Star Moon daripada MTs. Dan hero baru telah ditunjuk. Oh tidak, dia orang mengambil S-Bob dan juga Carry. So Carry merupakan MM yang orang kata apa, Tank Reaper. Memang damage dia, damage output dia sangat-sangat tinggi. Tank pun tak boleh tahan dengan damage dia kalau dia dah fat. So pilihan yang ketiga daripada team EWG, kita tengok Valer di situ. Ya, seorang bakor, seorang tangkap, seorang tolak, seorang tangkap. Okay, Valer sememangnya hot pick juga. Selepas di revamp, dia boleh menjadi hero mid laner. Kerana apa? Dia punya pasif, boleh stun orang. Dia crowd control dia sangat-sangat tinggi. Kita tengok team EWG sekali lagi menstrategikan lebih pada crowd control. Kita tengok Hylos ada stun, ada Glorious Pathway, Esmeralda dengan Falling Star Moon mengikat sesiapa-siapa saja yang berada di dalam range dia. Vale boleh ulti dia boleh remove CC dan juga dia boleh tolak orang ke belakang. Dan dia punya passive dia juga boleh stun orang juga. So band ketiga daripada team The Lokomotif adalah Chow. Wow, kita tak tengok lagi siapa player yang power Chow. So Liomot juga, nampaknya kedua-dua team last band diorang adalah off laner. Dan Dairos ditunjukkan daripada team EWG. Dairos memangnya fighter yang agak keras, with damage yang tinggi, mempunyai armor piercer passive-nya sama juga dengan Irithel. Irithel juga mempunyai armor piercer yang sangat-sangat sakit. Oh, nampaknya dia tukar kepada badang. He's cracked yang sangat-sangat sakit. Freya ditunjukkan, Kaja pula ditunjukkan daripada team The Lokomotif. Hero apa yang dia nak buat combo-wombo ni? Ada S-Bob, ada Kufra, ada Carry, ada S-Bob, ada Kaja, ada Lunox. Mungkin
combo-wombo macam mana yang dia nak guna. Mungkin bouncing ball dengan last insanity, ditambah pula dengan brilliance Lunox dan divine judgment daripada Kaja. Dan Lancelot ditunjukkan daripada team EWG. Nampaknya team EWG tidak memiliki hero advantage, tidak memiliki hero yang advantage pada late game. Oh, nampaknya dia tukar kepada Granger. Ya, so memangnya pilihan yang tepat. Dia mempunyai damage output pada early game yang banyak dan juga damage output untuk late game. So nanti bunyi juga tengah lag. So sekarang ni kita tengok tadi pada game yang pertama, EWG sangat-sangat agresif ya. So kita tengok mereka tidak bagi langsung peluang kepada team Lokomotif untuk membuat farming. Asyik dia invade buff saja. Sampai Guinevere pun tidak ada buff untuk pet. So memangnya team EWG sangat menunjukkan keagresifan diorang pada game yang pertama. Mungkin kita tengok game yang kedua ni Brokomotif akan agresif pula, kita tak tahu. So kepada yang menonton live ini, jangan lupa, berapa kali dah cakap, jangan lupa untuk like, komen dan share live ini. Dan juga jangan lupa untuk like page kami Esport Malaysia Pahang. Turn on the notification untuk further update. So tanpa membuang masa lagi, kita terus ke game kita yang kedua, di mana tim merah diwakili oleh EWG dan tim biru adalah tim The Lokomotif. Nampaknya S-Bot akan menjadi offlaner bagi tim Lokomotif, Badang menjadi offlaner, solo lane di bahagian bottom. So di mid pula kita ada Esmeralda, Hylos, Vale untuk tim EWG. Tim Lokomotif hanya ada bouncing ball dibuka, di flicker ke belakang, damage yang agak sakit kepada Kufra di situ. Nampaknya tim EWG sekali lagi menginvasi buff bagi tim Lokomotif. Nampaknya Lunox kalau tak ada buff, tak ada damage, tak ada mana, so dia lambat fed lah. So memangnya Lunox pada early game sangat-sangat memerlukan buff, di mana dia menggunakan banyak mana. Kita tengok cara diorang lepas dapat buff, diorang pergi ke top pula untuk menghalang S-Bot untuk farm, mendapatkan siput di situ. Mereka nampaknya bergerak 3-1-1. Granger akan dibiarkan solo di bahagian top dan Badang dibiarkan solo di bahagian bottom. So nampaknya mereka menggunakan meta Hong Kong rasa, 4-4-8-4. Katanya ni Amin, VIP main belum? VIP tak. Aduh, Amin tak boleh komen, semua faham. Okey, mana ni? Ni tengah main ni wakil. Okey, yang tengah main ni adalah wakil daripada Kuantan. Wakil mana? Wakil Pahang lah untuk Sukma. Team. Oh, yang ni team merah adalah team EWG, manakala team biru adalah team The Lokomotif. Ha. Nampaknya Lunox mendapat buff di situ, dan Esmeralda pergi ke bottom untuk melakukan initial. Kaja diikat di situ dan tercedok nampaknya. Esmeralda sememangnya mesh yang sangat-sangat keras. So nampaknya Badang mengeluarkan Fizzcrack-nya dan menumbuk segala apa yang ada di situ, dan Esmeralda mendapatkan double kill. Sememangnya combo-wombo yang sangat-sangat sempurna. Dan mereka cuba untuk mendapatkan carry situ. Kaja telah hidup semula. Hylos menghalang sebarang pergerakan. Mereka akan melakukan push turret di situ. Glorious pathway dibuka. Kaja dikejar. Kaja di stun. Ditumbuk lagi dan Kaja tercedok lagi di situ. Baru saja Kaja dicedokkan, tetapi selepas hidup dia dicedokkan lagi. Dan nampaknya team EWG akan mendapatkan turtle di sini. So masing-masing
okey telah di knock out kan. Mereka Kufra dan juga Lunok cuba mengacau di situ. Badang pula fish trap pula dibuka kepada Lunok, memberi damage yang sangat-sangat tinggi. Dan tengok tim EWG sangat-sangat agresif ya, yeah? Walaupun nyawa diorang sikit, S-Box telah saling bunuh sama bunuh di antara Granger dan juga S-Box. Dan nampaknya tiada siapa-siapa yang mengacau untuk mendapatkan turtle di situ. Carry berada berdekatan dan turtle diambil oleh Esmeralda. Divine Jasmine dibuka kepada Badang dan carry menghabiskan, membuat finisher yang sangat-sangat bagus, menghukum Badang di situ. Oh, nampaknya stun demi stun yang dikeluarkan daripada tim EWG menghukum Lunox di situ. Hylos mendapatkan kill. Yang mana ni? Minta maaf, ada kesilapan teknikal di situ. Nampaknya kita tengok perbezaan gol yang sangat-sangat tidak ketara sangat. Beza cuma 800 saja. Okey, nampaknya tim Brokomotif boleh juga agresif kita dikatakan. Nampaknya Alti Granger tidak satu pun mengena di sini ya. So mungkin tower top akan diambil oleh Granger. Nampaknya mereka tim Brokomotif sudah siap sedia untuk melakukan initiation. Tidak sampai, Lunox berada di belakang menggunakan brilliance-nya, memuntahkan ke semua mana yang ada. Vale pula datang untuk membantu dan Vale mengeksekutkan Lunox di situ. Ya, positioning yang sangat-sangat bagus ditunjukkan daripada tim EWG. So, nampaknya mereka merisikkan turtle di situ, mendapatkan S-Bob dan S-Bob dihukum di situ serta-merta. Lang in. Macam mana saya nak tengok komen? Tu aku akan apa? Buka sekejap, tak kisah. Nanti aku tunjuk.